Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Thumma assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa khabibina wa syafi'ina wa qudwatina qurrati ayunina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa nafa wa intifa' wal mudakarati wa tanfan wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-ghairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim rabbi israh li sadri wa yassir li 'amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara-saudari sekalian, jemaah Majelis Taklim dan Dzikir Masjid Kanzul Khairat yang kami hormati dan cintai, wabil khusus para tatuha masyarakat, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus masjid kita, Ustaz Mahyuni, Haji Rusma dan para peserta pengurus yang lainnya, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dan kita niat akan pengajian kita, pembacaan kita dan dikiran kita pada pagi hari ini. Kita buka dan kita niat akan sebagaimana yang diniat akan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbing para hamba Allah Ta'ala yang soleh dan baiknya. Semoga niat kita selalu seperti niat mereka. Amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka. Akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka. Ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka. Maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka. Hingga berkat mereka semua yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua masalah, mara bahaya, fitnah, penyakit dan dosanya dijauhkan dan dilepaskan daripada kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat mereka semua yang mulia, kehidupan kita penuh dengan bimbingan, lindungan, rahmat, barokat serta ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga kita kawak dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mulia, baik di dunia ini maupun di surga nanti, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut akan pengajian kita. Kita masih membahas bab tentang karakter, ciri-ciri orang-orang yang beriman. Nah,
orang beriman biisih berapa kemudian ciri yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya. Mudah-mudahan daripada ciri-ciri ini kita bisa menghidupkan dalam kehidupan kita hari-hari sebagai kemudian kesempurnaan iman kita. Karena di dalam agama Islam, tanda orang beriman itu selain kemudian kita melakukan ubudiyah lawan Allah Ta'ala, diharapkan lawan Nabi punya ciri khas. Bisi apa? Ciri khas, bisi karakter. Nah, sebagai wujud sosialisasi dengan kemudian sesama hamba Allah Ta'ala. Nah, yang pertama sudah kita bahas, yaitu ujar Nabi Muhammad SAW sampai sidin mengkaitkan urusan keimanan kita, keyakinan kita lawan Allah Ta'ala. Begitu pulang urusan kemudian keyakinan kita lawan hari kemudian, yaitu hari kiamat. Coba apa yang mendengarkan hadis beliaunya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Yang pertama yang pernah sudah kita bahas, barang siapa yang mengaku menganggap dirinya beriman wa ta'ala, ya, dan hari kemudiannya, hendaknya inya kawa berkata-kata yang baik. Apa kata-kata baik selain kemudian berzikir, baca Quran? Nah, kata-kata kemudian dengan sesama manusia ini yang mendatangkan pahala, lain menghibah, lain adu domba, lain memfitnah, lain mendustainya. Kata yang baik mendatangkan pahala. Bahkan mun seandainya mubah, boleh-boleh aja dianjurkan lansidin, mubah itu boleh. Kan ada balanya, makruh dilarang lansidin. Mubah, takutan yang mubah ini, nah kenyamanan kita pander sana pander sini, ngarinya lisan gak dapat tulang, takut kena masuk yang haram. Kalau kada bisa seperti itu yang berpahala, lebih baik diam jar sidin. Diam. Atau itu cirinya orang beriman. Jadi keadaan mau yang sia-sia. Semua ada nilainya, ada pahalanya. Yang menyenangkan manusia, yang buat manfaat, itu ada pahalanya. Yang kedua ujar sidin lagi, apa yang sudah kita bahas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman lawan Allah Ta'ala dan hari kemudian, hendaknya inya pandai memuliakan dengan orang sekitarnya, tetangganya. Nah, coba ini karakternya orang beriman. Sampai sidin mengatakan apa? Nih malaikat Jibril nah selalu turun lawan aku, selalu pesannya gak ada pernah lepas. Nah setiap turun di bumi, tetangga, 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 sampai aku mengira tetangga itu seperti kerabat kita sendiri. Kita bagi seperti kerabat kita seorang, sehingga tetangga itu berhak juga menerima warisan. Oh, seperti itu. Dan puncaknya lagi yang semalam sudah kita bahas minggu lalu, ternyata sidin mengatakan husnul jiwar. Orang yang bagus bertetangga itu selain dengan segala apa orang-orang yang sekitar kita, nah rumah berumah ini, tetangga itu ya bagus bertetangga itu apa ujar sidin? Ujar sidin yaitu imaratud diyar, yaitu kita pandai memakmurkan rumah kita. Apa artinya memakmurkan rumah kita? Jangan sampai rumah kita itu, karena rumah kita itu kadang pernah sunyi daripada malaikatnya, kadang pernah sunyi dengan dua malaikatnya, siapa? Raqib dan Atidnya. Nah, bagusi dengan amal soleh yang berbau pahala. Karena dua malaikat itu tadi, begitu pula rumah malaikat yang ada di rumah kita, karena melakukan rahman, itu senang himung mereka jika kita menggawe amal yang diridhoi Allah Ta'ala. Akan tetapi jika kebalikannya, mereka itu sedih, kecewa, menyesal. Yang kedua ujar sidin, nah husnul jiwar ini ziyadatul amar. Kita itu bisa memanfaatkan, menambah umur kita. Apa menambah umur kita? Buat kualitas umur kita. Ajal sudah ditentukan. Nah, ajal sudah ditentukan. Kayak apa kemudian umur itu kita bermanfaat supaya malaikat tadi senang juga. Nah,
jangan digunakan sia-sia, apalagi berbuat dosa. Nah, supaya malaikat tadi senang juga himbun. Sampai kemudian disebutkan dalam makna hadis seperti ini. Nah, itu yang berkhilat rumah aja, kemudian kita disuruh baik. Ini kada berkhilat malaikat ini. Kok kita ganggu mereka, kada pernah mengganggu kita. Ya Allah, itu dalam pak maknanya. Allah, sampai di situ orang beriman. Sampai itu ajaran baginda Muhammad SAW. Makanya pian sering di dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Nah, doa selamat nih. Ya. Ya, Allahumma nas'aluka ziyadatan. Allahumma nas'aluka salamat, Allahumma nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, ya. Wa barakatan fil umur. Selain minta keselamatan, ya, di dalam kemudian apalagi keagamaan kita, kehidupan kita, minta juga apa? Waziyadatan fitin. Apa artinya waziyadatan fitin ini? Untuk nambah agama ini, yaitu umur yang berkualitas. Artinya jangan sampai dihelati dengan maksiat-maksiat. Karena kita ini bertetangga lawan malaikat. Ya Allah. Nah, makanya rumah kita diharapkan bisa dimakmurkan. Jangan kesan rumpi aja. Jangan kesan apa lagi? Nonton TV aja. Wah, buka kemudian HP, WiFi aja yang dipikirin. Mana WiFi-nya kah? Nah, ini ajaran agama kita, karakternya seorang beriman. Alhamdulillah, Bian. Mantap. Ya. Nah, itu Pak. Makanya kemudian apa? Salah satu juga cabang daripada keimanan al-khaya'u minal iman. Orang yang berisi malu itu juga termasuk salah satu cabang iman. Nah, sampai Sidin mengatakan lagi, Pak, Bu, mun orang kada berisi malu, nah, sesungguhnya kemudian nabi-nabi diutus sebelum aku itu misinya satu, mengajari malu. Mohon seandainya orang hilang rasa malu, ya lakukan apa aja terserah. Kena ikam tahu sendiri, kena di hari pembalasan. Jadi semua bawa itu. Nah, jadi orang-orang sudah kada bisa malu, kada ada kebaikannya. Lawan manusia aja kada malu. Apalagi kemudian ya, kada belum sampai makrifahnya mengenal Allah Ta'ala. Nah, semau gue nya. Ah, ya, happy. Nah, itu. Ini semua adab-adab mengajar kita, Pak. Sopan. Supaya bisa membawa diri, supaya selalu merasa diawasi. Lawan ilahi Rabbi, pahamlah. Nah, itu karakter-karakter. Jadi orang Islam itu selain ubudiyah ini harus dimiliki. Jadi kada cukup ubudiyah aja, ibadah aja. Nah, ini karakternya. Makanya sampai disebut cabang-cabang iman. Semakin banyak cabang iman yang pian miliki, semakin kuat iman. Ini ratik-ratiknya. Cabangnya kada berisi kayak apa imannya. Ini cabangnya gitu. Ini salah satu cabang karakter-karakter ini cabang. Sebagai wujud ya, perwakilan kesempurnaan iman. Jadi mun kada bisa kada sempurna itu. Banyak sekali an-nadhafatu minal iman, kebersihan. Nah, bersih di sini apa? Selain lahiriah makanya wudu itu. Nah, pahamlah pian ya. Nah, sedikit lagi lu mau nambah masalah wudu. Nah, wudhu itu diharapkan pian kemudian, nah itu ada bagian-bagian kita berwudhu. Di situ Allah Ta'ala menjelaskan ada bagian yang dibasuh, ada yang diusap. Nah, hikmahnya ternyata Pak. Hah? Ya, diperintahkan Allah Ta'ala basuh muha, basuh tangan hingga siku-siku, basuh batis hingga mata kaki. Nah, sebelumnya batis itu apa? Mengusap kepala. Kenapa kemudian muha dibasuh, tangan dibasuh, kepala ini aja yang diusap, sementara batis juga dibasuh. Tahukah hikmahnya pian? Disebutkan hikmahnya karena anggota tubuh kita yang dibasuh tadi tempatnya maksiat, tempatnya berbuat dosa. Coba muha ini, apa dosa di muha? Mata. Apalagi kemudian di muntung. Nah, muntung juga. Makanya disunahkan berkumur.
disunahkan mau apa membersihkan mata. Taulah pian sunahnya membersihkan mata itu. Ternyata sunahnya anak pertama di ibu sapi di sini 3 kali. Terus di sini lagi 3 kali. Aulah disunahkan juga membasuh tangan. Nah. Nah, gini. Nah. Basuh juga sampai siku-siku. Nah. Kenapa? Tangan juga banyak maksiat. Mengambil hak orang, menganiaya orang, japi-japi bini orang atau anak orang, haram semuanya. Lihat, lihat bagaimana batis, oh sudah kemanaan itu, nah warung remang-remang kah? La ilaha illallah, di kafe kah? Diskotik kah? Na'udzubillah. Hah? Banyak mana orang di majlis taklim, majlis zikir, lawan tempat-tempat yang dimurkai Allah Ta'ala. Banyak mana? Hitung. Banyak mana? Basuh lagi juga. Nah. Awal abian. Nah, kepala apa? Udahnya ke dada. Coba-coba berusap. Paham? Nah, itu maknanya. Makanya Siti Aisyah, lah, arti wudu itu apa? Membersihkan kan? Bah. Wudhu di sini, maka Siti Aisyah mengatakan, kayak apa sih orang-orang ini sehari 5 kali dia membersihkan jasadnya, anggota bagian wudhunya, sementara batinnya ini kenapa? Ada suci-suci jua daripada penyakit hatinya, daripada ria, sombong, iri hati, dengki. Nah, harusnya gitu. Selain lahiria kita berbasuh batiniannya. Ya Allah, ini Pak luhur jadi ajaran agama kita itu. Nanti kita harus ketahui. Nah, itu sebagai replika atau replika. Nah, perwakilan lah batinnya juga gitu. Bahkan ada mana-mana yang ada basuh ada di nah, diusap. Makanya telinga juga disunahkan di basuh. Ada apa-apa. Nah, bisik-bisik tetangga nah. Hendak tahu aibnya orangnya. Basuh. Paham, jelas kira-kira. Nah, ini ya kita lanjutkan sedikit lagi lah. Nah, diantara juga kemudian kesempurnaan iman, ikramu daifi minal iman. Ya, memuliakan tetangga juga termasuk bagian daripada keimanan, cabang keimanan, kesempurnaan keimanan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan ini bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang mengaku dirinya beriman lawan Ta'ala, percaya, yakin lawan Ta'ala, begitu pula hari kemudian. Nih, coba luar biasa Pak ya, dikaitkan keimanan kita lawan Ta'ala dan hari kemudian, kaitannya dengan sosialisasi ke masyarakatan. Inya pandai juga memuliakan tetang apa memuliakan tamunya. Nah, tamu. Lah tamu di sini Pak, Bu, gimana sifatnya gambarannya? Wahidan kana au mutaaddida. Baik tamu itu sorongan atau banyak. Jadi ngarannya tamu itu kada harus banyak, satu tetap hormati. Ah, iya satu aja kada mun 10 baru masuk. Nuh jangan. Nah, alah. Tetap bukakan. Ya. Ya. Ghaniyan au fakiran, baik yang sugih maupun yang fakir, pilih-pilih juga. Siapa yang datang? Lain bos kada ada duitnya. Ada. Innalillah. Nah, rinci nah. Ini rinciannya. Nah. Baik yang sugih maupun yang fakir, miskin. Siapa lagi? Nah, oh Pak, wa ikramhu ya. Baik yang pejabat maupun yang lar anu yang apa rakyat gitu sama juga. Paham lah, jangan pilih-pilih. Muliakan. Hah? Terus kayak apa kemudian caranya memuliakan? Wa ikramuhu ihsanu diafati bil bisri fi wajhi. Cara memuliakan di sini yaitu tamu tadi membaguskan apa? Memuliakan tamunya. Gimana? Bil bisri fil wajhi, di antaranya muha kita itu berseri-seri. Jangan datang masa muha. Napa?
Nawar sini. Oh, nawar seri-seri moha bagus. Ama jangan kecut mohanya. Kecuali kemudian orang tertentu baru beramatama mencari muka mengambil manfaat. Jangan sama. Apa bu? Apalagi? Ya, memuliakan ini salah satu. Ya, watibul hadisi ma'ah, yaitu berkata-kata bagus, ramah, santun. Nah, ini pak bu. Apalagi? Wabastu firas lahu. Nah, menyiapkan, menghamparkan. Nah, kan zaman bahari kan sunnah kan orang-orang apa situ pakai tilam. Nah, bukakan. Nah, dudukan yang tempat apa tempat yang bagus maksudnya gitu. Apalagi ya wa ijlasuhu fi sadril majalis, mendudukannya tadi. Nah, fi sadril majalis di hadapannya. Jangan kemudian nah bahasa kita kan belakang aja. Nah, dihadapi maksudnya kita temui dengan baik hadapannya nyaman jadi artinya pandang memandangnya ramah tamahnya berhadapan maksudnya kita hadapi itu temui yang bagus yang hangat malah belum teringat ini ya Nabi Muhammad SAW itu pak bu haibah haibah itu wibawa. Wibawanya itu bisa menggetarkan orang sehingga orang kadang bisa berkata-kata. Alhamdulillah. Dan haibahnya Nabi Muhammad SAW itu yang menarik lagi, itu orang kadang bisa melihat langsung muhas itu daripada wibawanya, daripada nurnya. Alhamdulillah. Wibawa luar biasa. Nah makanya ulun tak ingat, mungkin kan selama ini pian misalnya mendengarkan bahwanya Nabi ikon yang tampan, yang ganteng, yang bungas itu Nabi Yusuf kan? Ya kan? Lalu pian ketahui Nabi Muhammad Nabi yang sempurna semuanya. Jadi mau seandainya ada Nabi yang ganteng, ikonnya Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sejatinya lebih ganteng, jauh. Paham lah? Ada yang Nabi sabar, Nabi Ayub, Nabi Muhammad lebih sabar. Paham lah? Tapi gimana? Misalnya ada yang bertakon, "Beb, Ustaz, ya, kok Nabi Yusuf yang jadi ikon?" Nah, perlu kita yang ketahui sampai Allah Ta'ala bedakan lah khusus kesan kasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu tampan, Pak, tapi tampannya kada ada apa-apanya lawan Nabi Muhammad. Makanya sampai disebutkan di dalam perkataannya Hasan bin Sabit, salah seorang sahabat Nabi yang ahli penyair Nabi, di syair. Sidin mengatakan seperti ini, ya. Wa ajmalu minka lam tara ainun qattu. Wahai baginda Nabi, amun mau bekesa tentang ketampanan pian, kebungasan pian, niscaya mata ini belum pernah melihat ketampanan seperti pian sepanjang masa. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Apabila mau pandir tentang kebaikan akhlak budi pekerti pian, niscaya belum pernah dilahirkan oleh binian sepanjang masa. Ya Allah. Khuliqta mubarra'an an kulli aibin, pian ini tercipta sunyi daripada semua kaiban dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah pian ini tercipta sesuai dengan kehendak pian. Hidung ulun begini ya Rob. Bibir ulun seperti ini ya Rob. Mata ulun bola ya Rob. Rambut ulun kada lurus, kada keriting. Nah, ombak ya Rob. Tinggi segini, jangan pendek. Tengah-tengah. Ini hanya fisiknya, begitu pula akhlak. Nah, dipersiapkan. Lah kemudian apa bedanya dengan Nabi Yusuf sampai dipersiapkan ketampanannya tadi dengan apa? Wibawa, dengan nur sehingga apa? Kada ada manusia yang melihatnya dengan sahwatnya. Beda dengan Nabi Yusuf memang tampan tapi kada dihiasi dengan kewibawaan, nur wibawa yang luar biasa sehingga apa? Manusia bisa melihat dengan sahwatnya. Makanya Zulaikha, nah kepincut, ada tahan. Ini panan ratu. Nabi Yusuf kan jadikan budak, pianlah budak, ada tahan. Sampai lupa kayak orang gila.
sampai jadi panderan orang-orang di istana. Nah, Sidin tersinggung. Loh, belum tahu ini putri-putri pangeran ini. Nah, ketampanan Yusuf. Boy, undang, survei membuktikan. Diundang di istana. Bini-binian yang mandirkan tadi. Disiapkan lading, disiapkan buah-buahan. Disuruh keluar kan, karena tidak mau mengikuti keinginan Zulaikha kan, Nabi Yusuf kan. Nah, penjara. Disuruh keluar, teriak ini semua binian. Hasyakallah. Ini bukan manusia ini. Ada malakun karim. Sambil melihat menduduk-duduk. Kada terasa dipotong jari-jemarinya. Nah, itu gara-gara apa? Nabi Muhammad kah? Ya, kalian tahu aja. Nah, uniknya, menariknya dengan yang kada ada melihat langsung, Pak. Apabila manusia sudah berpandai lawan Nabi Muhammad, selamat lawan Nabi Muhammad, itu seolah-olah diperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ramahnya, hangatnya, dengan penuh kecintaannya. Seolah-olah orang paling merasa disayangi, dicintai, yang besar kedudukan di sisi Nabi Muhammad. Oh, unik kan? Makanya sini ketika selamat itu, Pak, apabila orang selamat, kadang mau menarik dulu, takut orang ini apa? Tersinggung, dibiarkan sampai dia melepas. Mau ada yang pandir, kadang mau nalegin, dihadapi semuanya dengan badannya. Bahkan kemudian para sahabat menceritakan seolah-olah Sidin itu yang mendengar, bukan telinga Sidin aja, mimiknya, matanya, bibirnya, semuanya banyak hikmat. Meskipun Sidin tahu, kadang mengatakan seperti ini, I know. Ada, dengarkan aja. Aku tahu, kadang, didengarkan. Sampai-sampai orang sudah masuk, seperti Sayyidina Khalid bin Walid, masuklah, pandir lah Sidin, sedang dilayani. Seolah-olah kemudian rasa Sidin besar di sisi Nabi Muhammad, disayangi, dicintai. Ya Rasulullah, bolehlah ulun umpat petakon. Kira-kira menurut pian, ya lebih ketujuh mana? Lebih sayang siapa? Cinta siapa? Mun seandainya ulun dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dibandingkan dengan siapa? Loh, kada bisa dong. Sayyidina Abu Bakar itu kelebihannya ini dan itu. Dijelaskan. Masih pun ada percaya lagi, Ajar Ribuan. Mendengar kemudian Umar kayak apa? Sama Utsman gimana? Sama Ali? Nah, daripada nyamannya dilayani Nabi. Itu unik kan? Wibaya luar biasa, orang belum masuk. Nah, segan, tapi sudah masuk. Merasa paling tersayang, tercinta, termulia di hati baginda Muhammad SAW. Sallu ala Nabi, itu Nabi Fia. Nah, ini ajaran Sidin. Nah, alhamdulillah. Lebarkan itu, karpetnya, apanya, kursinya, buat nyaman. Muha berseri-seri, kata-kata yang bagus, nama yang lembut, nama. Apalagi yang mulia kan? Wa it'amuhu salah satu ayam. Dan kemudian anjurkan, misalnya tamu tadi menginap, dilayani hingga 3 hari. Sesuai dengan kemampuannya. Nah ini Pak, dibatasi 3 hari ini, artinya tamu juga tahu diri. Jangan sampai seminggu, ganggu itu, aduh. Tahu diri, lo lihat ajaran Nabi. Bosan mana, membani ini ngaranya. Oh, 3 hari, sunahnya lo ya. Kecuali tadi tuan rumahnya handak, tapi pian harus tahu diri. Nabi sih kesibukan. Lihat, 3 hari. Nah, sudah selesai ya, 3 hari. Ya, gimana lagi? Nah, sunnahnya memuliakan tamu. Summa muwada'atuhu bil lutfin. Nah, kemudian ketika sudah tuntung, puas tamu tadi apa? Menginap tempat kita. Nah, ada disunahkan sunnah pelepasannya. Didoakan, dilepaskan. Ini ajaran Nabi. Pada diusir, pulang. Ada pelepasannya tuh, ada penyambutan, ada pelepasan, Pak. Ini Bu, Pak. Ya, insya Allah kita lanjutkan minggu dudilah adab-adab yang lain pulang, ya, di dalam memuliakan tamu. Nah, ini termasuk salah satu cabang keimanan. Kayak apa, Pian? Wallahu ta'ala a'lam bi
sawab. Mudah-mudahan pian berisi karakter-karakter apa yang dituntunkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian orang-orang yang melihat ya Islam ini bukan seperti dipropagandakan orang-orang di luar Islam, sehingga Islam jadi rusak, sehingga Nabi Muhammad SAW jadi juga buruk, sehingga sampai diulah karikatur ini dan itu, karena kadang mengenal. Mungkin seandainya mengenal siapa Nabi dan kayak apa hatinya Nabi dan tahu ajaran Nabi, mereka akan masuk Islam berbondong-bondong. Karena Nabi Muhammad SAW puncaknya apa? Sidin mengatakan belum sempurna iman salah seorang di negara sebelum dia bisa menyayangi orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri. Sudah cinta semuanya. Di situ sempurnanya iman. Nah, ini mudah-mudahan pian bisa mengerti misi dan visi Nabi Muhammad SAW di dalam memperkenalkan ummah dan dalam kemudian mengajak orang manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah bihamdik, insyaallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم